desain garasi mobil rumah minimalis yang keren. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. Memiliki rumah cantik dari desain garasi minimalis yang sederhana. Kamu suka gaya seperti apa? Temukan desain garasi minimalis yang kamu idamkan dalam video kali ini. Memiliki rumah yang nyaman adalah impian bagi setiap orang, termasuk Anda juga, bukan? Rumah menjadi tempat di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Maka dari itu, setiap sudut dan ruang rumah memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti memarkirkan kendaraan di depan rumah atau pekarangan. Hal ini tentu saja akan mengganggu kepentingan umum, termasuk kepentingan kamu juga. Agar kamu masih punya lahan yang cukup untuk memarkirkan kendaraan, yuk buat sebuah garasi minimalis yang sederhana. Berikut rekomendasi desain garasi minimalis untuk kamu. Intip 7 desain garasi minimalis di rumah. Garasi mobil di samping rumah. Pertama-tama adalah desain garasi mobil minimalis yang berada di samping rumah. Biasanya model garasi seperti ini seringkali diterapkan pada rumah yang berada di dalam sebuah kompleks. Pasalnya desain garasi yang minimalis ini tidak memiliki penutupnya. Jadi garasi ini cukup memanfaatkan bagian dinding kanan dan kiri bagian atasnya. Garasi mobil di depan rumah. Inspirasi desain garasi minimalis selanjutnya bisa kamu tempatkan di depan rumah. Ini adalah salah satu solusi bagi pemilik hunian yang tidak menerapkan pagar rumah. Kendaraan yang terparkir di depan rumah pun bisa menutup bagian depan halaman rumah. Desain garasi gaya farmhouse. Hunian kamu memiliki konsep farmhouse? Sudah bisa dipastikan garasi mobil yang akan kamu terapkan layaknya seperti gudang di luar negeri. Memiliki atap segitiga dan pintunya menggunakan material kayu yang sengaja dibuat tinggi. Tertarik untuk membuat desain garasi seperti ini?
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.